panjang-panjang pun pukul 7 cukup lah. Jadi bila sebut 1 Mei ni mengingatkan kita kepada satu hari yang kita namakan Hari Pekerja. Dia beza antara Hari Pekerja dengan Hari Bekerja. Dekat kita, Hari Pekerja tidak bekerja. Bukan Hari Pekerja bermakna bekerja. Jadi itulah istimewa ni. Hari Pekerja tapi tak bekerja. Dua keadaan yang berbeza lah. Kecuali orang jaga di pesta buku tu kerja lah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila sebut tentang pekerja ini, satu perkara yang penting kita tengok, kenapa kita bekerja. Kebanyakan daripada kalangan kita, jawapannya masih lagi sama. Ada orang tu belajar accountant bagi nak rak balik kerja sebagai jual burger. Kita juga mungkin boleh ada hubungan, tapi jauh sangat lah. Maknanya tak semestinya belajar accountant baru boleh jadi jual burger. SPM pun boleh contohnya. Jadi apa matlamat ataupun apa sebab kita kena bekerja? Sebab ini melahirkan dan menghasilkan banyak pahala atau tak ada pahala. Oleh kerana itu, hendaklah kita bina satu matlamat yang jelas. Saya mulakan dengan satu kisah. Kisahnya cukup mudah. Seorang yang berpengaruh menziarahi satu syarikat atau satu badan yang cukup otoriti berkenaan dengan angkasa lepas. Dia tengok operatornya ramai sehinggalah kepada bos kanan. Hebat. Akhirnya dia bertemu dengan seorang operator bawahan yang Muslim, yang baik. Dia tanya, "Sedara, kenapa sedara kerja di sini?" Makanya operator itu menjawab dengan sejujurnya, "Tuan, inilah kerja yang saya boleh buat, yang saya mampu untuk menanggung diri saya, anak isteri saya dan keluarga saya. Jadi saya kerjalah." Maka orang yang hebat ini tepuk belakangnya, "Bagus. Awak adalah orang yang bertanggungjawab. Awak tahu tanggungjawab awak kepada keluarga, anak, isteri. Cukup bagus awak ni." Kemudian dia melangkah lagi pergi. Berjalan-jalan. Temu pula dengan seorang operator yang setaraf, selevel lah lebih kurang dengan orang yang pertama tadi. Juga Muslim. Bila ditanya dengan satu soalan yang sama, "Kenapa awak kerja sini?" Maka orang ini jawab, "Tuan, inilah kadar sumbangan yang saya mampukan kemuka kepada umat ini. Kerja sama, level sama, tempat sama,
jawatan lebih kurang sama, orang Islam sama, tapi cara jawab itu membezakan. Di mana yang pertama hanya dia, hanya bini dia, hanya anak dia, hanya keluarga dia. Adapun yang kedua bukan dia lagi. Dia melepasi dirinya, tapi sumbangan yang dikemukakan kepada khalayak, kepada ummah, kepada tamadun, pembinaan tamadun. Dua jawapan yang amat berbeza. Level sama. Di situlah kita, bila mana kita sebagai pekerja, kita tengok pekerja ini hakikat sebenar bukan semata-mata besar sumbangan, tapi dia terangkum beberapa perkara yang juga perlu diberi perhatian. Antaranya, bila seseorang itu bekerja, maka soal ikhlas adalah yang terbaik. Kerana ia kata kunci untuk dapat pahala. Kerana kita pegang kaedah wa innama likulli imri'in ma nawa. Apa-apa orang tu niat, hak tu yang dia dapat. Banyak tak kita dengar orang cakap, aku kerja macam ni je, tak boleh mana pun. Ham sungguh-sungguh pun macam aku. Oh. Siang, malam, pagi, petang. Sebab dia nampak hanya setakat tu. Ini akan menghakis ikhlas. Mudah sangat kita dipatahkan untuk tumbuh tunas ikhlas. Akhirnya payah kita, tuan-tuan. Cabaran pertama, masalah pembetulan tashihul niyah. Keduanya, dalam mana kita bekerja, ramai di kalangan kita bila bekerja, dulu, kini dan selamanya, tahapannya sama. Bahkan dari segi sumbangannya makin menurun. Kerana kepakarannya mengambil kesempatan dan lebih parah lagi mengambil apa yang sempat. Ini huru-hara. Tuan-tuan, ada orang hari pertama bila dia bekerja, rajin. Bangku dengan punggung dia tu macam pakai gam gajah kelekat. Tapi selepas 10 tahun atau tak sampai 10 tahun daripada dia kerja, bangku dia ataupun kursi dia sentiasa kosong. Mak mana? Allah, mak out station. Out lagi, station lagi. Mak mana? Mak temu klien. Cek klien tak ada mana, kedai kopi yang mengetik. Yang ini kita tak nak. Sepatutnya lain, makin kuat. Tapi ini yang berlaku. Yang ini yang berlaku. Jadi masalah pekerjaan seperti ini, orang seperti ini biasanya dia tak ke mana. Sebab dia telah diwawasankan dalam kepala dia, hang kerjalah macam mana pun, hang tak ke mana pun. Jadi bila dia kerja macam tu, dia tak kira lah. Aku dah kira dah. Aku tetap pakat macam ni je. Sebenarnya bukan isu pangkat. Lebih besar daripada isu pangkat, kita katakan tadi, dengan sebab cara kita kerja itu menatijahkan kepada kita pahala yang banyak. Tuan-tuan, kita ni, yang ini sedih kalau saya nak bercakap, sebab saya kena suluh diri saya juga. Kita ni, peganglah apa jawatan sekalipun,
Natijahnya kita akan dihukum oleh keadaan dan orang. Maksud saya, satu jawatan sebagai pengarah di satu badan yang hebat, dia takbir 10 tahun, sebelumnya 3 tahun, sebelumnya pengarah lagi 2 tahun, sebelumnya 10 tahun, selepasnya 6 tahun. Datang seorang tanya kepada pengarah, "Awak jadi apa?" "Saya jadi pengarah, alhamdulillah." "Berapa tahun?" "Baru masuk setahun." "Syarikat ni berapa lama dah? Badang ni berapa lama dah?" "Sudah 25 tahun. Sambutan jubli dah, jubli Perak." "Berapa dah pengarah sekarang?" Kalau tengok cara tu, tulisan tu, dia kata kat 10 orang dah. Masya Allah. Orang yang hebat akan tanya lagi, mungkin dia tanya, "Dalam ramai-ramai pengaruh tu, hak mana hak paling hebat?" Dia akan tanya. Dia kata mesti hak nombor 5 tu. Banyak pembaharuan. Dia telah kemukakan. Hak paling teruk, hak nombor 4. Sebelum ada tu, teruk no aja. Allah. Orang akan hukum tuan-tuan. Sebab itu buatlah apa yang kamu nak buat. Sebenarnya inilah sejarah yang akan kamu catatkan. Dan generasi selepas daripada kamu akan membaca sejarah kamu. Berat nanan, tak berat cetong, atau memang hebat sangat. Menakutkan saya, dapatan satu kajian yang dibuat oleh seseorang menunjukkan 90% daripada pengarah atau yang pentadbir dalam mana-mana syarikat atau agensi, dia adalah sekadar mengisi tempat sahaja. Yang cemerlang, yang hebat, kurang daripada 10%. Artinya, di sinilah kita timbul satu soalan. Bagaimana melahirkan pekerja yang benar-benar berkualiti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhibbu 'abdan idza 'amila 'amalan an yutqina." Sesungguhnya Allah amat suka kepada seorang hamba bila dia buat satu perkara dia tekun. Kita alhamdulillah di Malaysia bukan sekadar kita tekun. Kita ada syarikat tekun. Betul, sungguh ada, ada sungguh. Maknanya saya nak sebut satu inspirasi kita nak. Bahasa tekun ni bahasa Arab lah. Bahasa Arab dan qaf, tekun, itqan. Baik. Tengok. Allah nak macam tu. Dalam bahasa yang moden, bila tekung ni buat tu atqana kullasyai. Orang panggil seninya, kemahnya, comelnya, lawanya, hebatnya. Orang Melayu sejak kita kecil, kita ni bukan saya, orang umur 60 tahun. Sejak kita kecil, kita dengar orang Melayu ni nega roti canai. Betul tak? Ada tak? Hak umur 60 tahun ni dia cakap dengan atuk dia, "Tok, zaman atuk ada dah roti canai?" "Ada dah nak." Atuk pun nak tanya atuk-atuk tak? Pernah tanya atuk-atuk saya. Atuk saya pun kata begitu juga. Oh, maknanya orang Melayu ni, walaupun asal India lah, roti canai ni sudah begitu lama. Saya tak tahu, mungkin tak kena buat satu tesis kajian bila roti canai muncul di Malaysia, Melayu. Tapi lama. Tapi tuan-tuan tengok harga roti canai berapa?
6%, naik 8%, naik 1 riyal. Setakat ni saya tak tahu berapa. Mungkin 1.5 riyal. Kalau roti telur tu mahal sikit. Baik. 60 tahun dulu, kenaikan tu dia tak macam ke minyak ke apa ke dok. Dia lain roti canai ni. Yang saya nak sebutnya, datang satu puak yang lain. Puak yang dinamakan puak-puak Pizza Hut dan seumpamanya. Harga sekeping 15 riyal. Jadi hok ni dulu, kini dan selamanya kedai buruk tu. Daripada Pak Den Nega, anak Pak Den Nega, cucu Pak Den Nega pun macam tu juga. Tapi hok ni jauh. Sebab apa? Cara buat tu. Dia tabu, dia ni, dia ni. Oh, hebat. Jadi konsepnya, kenapa yang ni tekung, kita ni tak berapa sangat. Jadi hok ni maju sangat, hok ni tak. Kita tengok tuan-tuan, orang buat, kita buat. Tapi kita tak baca apa yang kita buat tu betul macam orang buat ataupun tak cukup SOP tu. Atau bagaimana cara kita nak ke depan. Akhirnya kita begitu je lah. Ini masalah yang berlaku. Meletakkan seseorang pada tahap profesional adalah amat payah. Tapi sebenarnya inilah yang Nabi nak. Cuba tuan-tuan fikir. Macam mana orang Islam zaman sahabat boleh menguasai dua superpower empire dunia? Rom dan Parsi. Dengar nama pun orang takut. Bulu Roma bergeman. Dua-dua ni kerajaan dia bukan 3 hari. Bukan 15 tahun usia. 1000 tahun. Berapa lapis nyang-nyang hidup tu. Nak sapa kepada mulanya kerajaan dia. Dan kerajaan dia tu bukan sebesar Bukit Mahkota ni. Besar. Kalau kita tengok dalam peta tu, Padang Dua Buah ni. Ni kawasan Empire Persi. Ni kawasan Empire Rom. Nabi tubuh Madinah tu, Madinah tak besar. Kalau baca sejarah Allah, kecil. Saya ingat besar kawasan ni je. Baca tengok arkib Madinah asalnya. Kecil sikit. Penduduk Madinah pun tak sampai banyak mana. Dalam perang Ahzab, tentera Islam lebih kurang 3,000 orang. Setiap 3,000 tu kita katakan belakang dia ada bini, ada anak 5 orang. Maknanya sekitar 20,000 je. Capur alih besar kecil ni, seumpamanya, contoh lebih kurang. Tapi tuan-tuan, dia telah mengoyakkan kerajaan Persia. Dia telah melumpuhkan sayap kebesaran Raja Rom. Tak ada. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar, seterusnya merentasi zaman Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Sebab apa? Sebab Nabi ini, dia bukan membina ramai dan kuantiti. Tapi Nabi membina kualiti. Kualiti ini mahal. Saya pergi ke Jordan dekat dengan Ustaz Farid kita, Dr. Farid kita belajar. Dalam satu lawatan, baru lagi lah dalam 2-3 tahun baru ni.
Jadi hak tukang bawa kita ni, saya tanya, dia tanya, nak pergi mana? Saya kata saya nak pergi dekat benar-benar tempat berlaku perang Yarmuk. Eh, jauh, kata dia. Jauh ya, nak pergi. Belajar tak aja pergi. Di meski Yarmuk tu dekat, tempat perang tu jauh sikit. Jalan pula gini. Akhirnya pergi. Sampai. Dia ada satu monumen. Saya tengok cerung bukit ni. Lepas tu dia tunjuk cerita perang berlaku hampir 8 hari atau 7 hari. Perang tu pula orang Islam lebih kurang 36,000 dipimpin oleh Khalid ibn al-Walid. Lawan pula Rum yang jumlahnya 240,000 atau lebih lagi. Tepat pula curang. Saya tengok tepat tu tak payah perang, berlari je rempuh tepi tu. Letih tu. Semakinlah kalau hak gaul, kat tengok je lah. Sungguh boleh fikir dia fight itu dengan keadaan macam tu. Dahlah kau mari daripada Madinah jauh, letih. Orang Rum pula dengan alat yang kuat, kau boleh menang? Orang kata apa? Mishma'u, tak logik. Hebat. Sebab apa? Sebab orang Islam ni itqan. Orang Islam ni maha. Sehingga ada satu kisah. Kisah menyebut satu tentera Islam menyamai 3,000 tentera musuh. Satu. Mana seorang dia, kita ni ramai-ramai pun pakat kalah habis ni. Tak ramai ni tak. Macam tu. Kisahnya disebut dalam sejarah. Zaman Sa'd bin Abi Waqqas. Ketika mana mahu fight kerajaan Parsi. Jadi Sa'd bin Abi Waqqas ini panglima agung Islam. Dia hantar 7 orang tentera Islam sebagai spy, nak dapat maklumat daripada orang Persi sebelum perang. Katanya kau tangkaplah seorang daripada kalangan tentera Persi untuk kita dapat maklumat. Tentera Islam pun pergi. Berlaku penyamaran. 7 orang ni pergi. Tengok-tengok cara tentera Parsi yang 100,000 orang dengan kengnya, dengan kelengkapan, tak makan cekok, tak lepah, tak lepah, tak jadi. Akhirnya bos ketua syariah umat Islam ni, dia kata kita baliklah, kita laporlah kepada khalifah, kita tak boleh. Semua setuju balik. Bila semua setuju balik, seorang cakap, wahai ketua, izinkan saya meneruskan misi ini walaupun saya seorang. Kau sanggup merisikokan diri kau, tak apa. Tentera Islam yang lain pula diberi kebenaran, dia pergi seorang. Seorang dia, pertama dia boleh masuk kem. Kem ni orang payah nak masuk. Kem cara dia bina pula berlapis-lapis. Lapisan pertama ada banyak. Lapisan kedua, lapisan ketiga, dia boleh masuk. Sebelah satu kawasan kem tu pula ada satu orang panggil macam paya ataupun lembah. Yelah tuan-tuan, cerita 1400 tahun lepas, kalau ular anaconda tu besar-besar mana, buaya dengan air pencemaran pun tak ada jenis, memang asli alami sungguh. Dia boleh masuk dalam kawasan tu, dia boleh merentasi kem.
dia boleh masuk, dia boleh masuk sehinggalah sampai kepada benar-benar akhir sekali. Dia berjaya menyelinap, dia bertemu dengan satu khemah besar. Depan khemah pula dia tengok seekor kuda. Kuda ni orang jadi main kuda kenal tuan-tuan. Orang kita jarang main kuda, tapi main pe kuda. Ha, tu bahaya tu. Ha, jadi main kuda ni, jadi dia kenal kuda berkebaik, kuda macam saya tak kenal. Dia kenal kuda comel seekor. Oh, dia kata dia punya strategi dia, dia tunggu sampai petang. Bila dah gelap malam, start malam, nombor satu sekali. Dia punya cara pemikiran dia, walaupun dia tak adalah location, tengok waste, masa tu tak ada lagi waste, tengok semua sekali dan tak tengok lagi ni, dia sekali view saja dia faham. Ini arkitek perang. Nombor satu sekali apa dia buat? Dia pergi kerak tali yang pemegang kepada khemah tu. Boleh kerak tu jadi jetak butuh habis khemah tu. Nombor dua, terus dia lompat atas kuda tu. Dia bawa kuda tu. Nombor tiga, dia pergi dekat dengan kandang kuda-kuda yang banyak. Nombor empat, dia pergi buka kandang kuda tu, dia pergi repok kuda tu sampai keluar. Dia tak buka. Akhirnya, berita huru-hara dalam keng tak pernah berlaku ini menjadi havoc. Maka riuh rendahlah menyatakan penceroboh. Maka mereka kenal, nampaklah seorang kelibat, seorang lelaki. Beratuh kuda tentera kejar dia. Tapi jenis orang smart, dia bawa pelahan dia. Bila dah kawan tu dekat nak sapa, baru dia pecut. Hak ni kuda bakal baik. Ibarat Lamborghini, lepas tu kita kaci nak ikut. Dah ayah kerja lah, tengok je lah. Ambil apa ni, handset, gambar, tu boleh. Kerja bergasak lah kita. Daripada ratus tu tinggal puluh, kau mampu kerja. Daripada puluh tu tinggal sepuluh je. Daripada sepuluh tinggal tujuh. Daripada tujuh ni jauh ni, jalan semua ni, seterik ni. Daripada tujuh tu tinggal tiga orang. Bila tinggal tiga orang, tuan-tuan tahu apa yang dia buat. Dia tahu, dia bawa, dia main gitu je. Ha, dekat ada siapa? Zoom. Dekat ada siapa? Dalam bahasa mudah, nganjing lah. Ha? Nganjing kawan ni kerja, kau letih. Kalau jenis yang nakut tu, bawa kamar yang laju. Guna pun letih. Ha, ni tak dia cara dia main. Dia memang pakar. Akhir sekali tiga orang ni, dalam keadaan tengah kerja-kerja tu, dia patah balik. Dalam masa sekejap saja seorang tumbang, dia boleh bunuh. Kemudian dia buat lagi. Akhir sekali seorang lagi tumbang, tinggal seorang. Bila dia tinggal seorang ni, orang ni nak masuk ke tak? Ada dua pilihan, munak ataupun musrah. Kawan ni kata tak makan cekok ni, buat kalau macam ni, serah. Bila serah, dia bawa orang ni sampai bertemu Sa' bin Abi Waqqas. Sa' pun tanya dia. Dia kata, saya minta aman. Maknanya, berilah aku keamanan, keselamatan. Tolonglah aku. Sa' bin Abi Waqqas kata, boleh. Tapi dengan syarat, kamu cakap benar dan jawab apa yang kami tanya.
Okey. Berapa kekuatan tentera kamu? Berapa alat perang? Adalah orang yang pakar-pakar ni, dia akan tanyalah berapa hok mana-mana ni. Jawab orang ni, wahai tuan panglima, saya tak berminat nak jawab soalan tu. Kenapa? Kerana sampai sekarang, sampai ni, saya kena tawar lah, saya tercengang-cengang. Kenapa tercengang? Saya mikir ni tak habis, tak selesai lagi. Macam mana seorang tuan ini boleh sehebat itu? Jadi sang kata, kenapa pula? Kerana katanya tak pernah berlaku pencerobohan kepada kem kami. Kem kami dijaga bukan 24 jam, 25 jam lah ibarat ni. Jaga sungguh. Ada ke jaga askor tidur, orang nak masuk? Tak ada. Kedua, macam mana dia boleh masuk kawasan yang paya, yang tutup itu? Tu orang tak berani. Tak berani. Macam mana dia boleh masuk? Ketiga, macam mana dia boleh lepas daripada satu kem kepada satu kem, satu kem? Ini tak mungkin berlaku. Seterusnya, yang paling pelik ni, kenapa dia boleh sampai kepada tempat khemah besar itu? Khemah besar itulah adalah khemah untuk Rustam, panglima agung tentera Persia. Katanya lagi, kalau ini sebenarnya orang ni, kalau dia masuk dalam khemah, nescaya dia akan boleh bunuh Rustam. Tapi arahan bukan bunuh. Arahan takak seorang bawa. Kalau dia masuk, dia boleh bunuh. Dan seterusnya, macam mana dia seorang, dia boleh dikepung, dikejar oleh Rahman, dia boleh pelepah? Mana ada, tuan-tuan? Rahman kena igat lah, kena kepung-kepung lah, tak. Tapi dia macam mana? Tak. Dan macam mana strategi dia menghuharakan kami? Akhir sekali, saya nak sebut begini. Wahai panglima tentera Islam, saya tu maknanya orang Persia tu lah kata, sebenarnya saya adalah otai dan panglima paling agung tentera Persia. Panglima bawah lah, bukan maknanya hak perang ni. Hak nombor satu tu, Rustam tu, top soal saya. Saya berperang berpuluh-puluh tahun lah. Dalam pengalaman saya, di perang, di lawang, di bunuh, di macam-macam, saya tak pernah hayat saya tengok orang seperti ini. Saya tak pernah tengok. Dan saya nak dedahkan kepada panglima, kepada tentera Islam, kepada sah, kepada tuan. Akhir sekali, yang kejar tiga orang tu saya, dua orang tu siapa? Dua orang tu adalah sepupu-sepupu saya. Dua orang ni panglima kanan. Kami ni dibahasakan, digelar oleh orang-orang Persia ni, satu kami menyamai 1,000 orang panglima lain tentera Persia, kualiti. Jadi bila orang ni boleh bunuh dengan cepat, dengan pantas, dengan mudah, dua orang tu, dan tawar saya, seolah-olah satu dia 3,000 tentera Persia. Macam mana high quality?
Yang itu saya rasa hairan. Tuan-tuan, siapa orang ini? Kalau tak silap namanya Khuwailid ibn Jubair. Nama pun jangan dengar. Maknanya itulah kualiti zaman Nabi latih. Hebat. Sebab dia ada hebat. Mak tu hebat. Kalau kita nak baca sejarah, panjanglah. Panjang banyak. Ertinya kualiti ni mahal. Orang kita bila buat payah. Dia buat sepak takraw, main sepak takraw. Ajar siang, siang fight gitu. Ni Korea pula. Jepun pula. Nanti menang sepak takraw antarabangsa Jepun. Kita nak masuk, nak masuk 16 pasukan takut tak lepas pula. Susah pula gitu. Iyalah, kalau orang putih dia libah tu mekok belakang. Kuat. Tuan-tuan. Tak lepas. Kita nak kualiti. Islam junjung kualiti. Kualiti ni penting. Kenapa orang ni tendang bola tapi tendangan dia tu mahal? Kita tendang bola juga tapi tak ke mana, tuan-tuan. Sebab kita tak ada skill. Arak main bola. Arak ni tubuh dia boleh arak ke kan, besar. Arak. Dulu arak kalau main bola, dia ni taksub ke negeri masing-masing. Kalau Mesir-Mesir, kalau Saudi-Saudi. Arak ni perangai. Ni kita cakap bak sukan lah, ni bak sukan. Kalau dia hambak bola tu macam lembu putus tali. Laju kuat. Dia taksub. Tapi agak ni kebanyakannya dia walaupun dia taksub bola negeri dia gila-gila, tapi dengan Brazil dia suka. Maknanya kalau pasukan dia lawan dengan pasukan Brazil, boleh penyokong tu sokong Brazil. Hak tu tak boleh. Ah tu pelik. Ha, dia suka lah sebut Neymar, pilih. Dia suka yang satu. Socrates dia suka. Bila berlawan bola, bila Brazil, dia tak panggil Brazil main bola. Dia panggil penyihir-penyihir Brazil. Ha, agak di bahasa tinggi. Penyihir Saharatu Brazil. Sebab apa? Sebab dia sedang ni hambat laju. Kawan ni gelecek je. Reboh bunyi batin kawan ni. Bola. Sini. Skill. Itqan. Profesional. Dia berjaya ke tu? Itu sebagai contoh. Begitulah bidang-bidang yang lain, ertinya profesional. Lebih besar daripada itu adalah poin yang paling hebat, namanya amanah. Amanah. Sengaja Allah ikat. Allah ikat. Apa-apa pun hebat pun terakhir dengan amanah. Allah berfirman melalui lisan seorang wanita, inna khaira man istajarta al-qawiyyu al-amin. Sesungguhnya orang yang baik yang kamu nak minta kerja, nak suruh dia kerja dengan kamu ni orang yang kuat. Orang kuat ni orang mampu nak buat kerja. Kerana siakul ayah tu cerita macam mana dia boleh buka seorangnya tu, boleh akak, boleh beri minum air kambing dua orang perempuan. Tapi akhirnya disebut amin. Orang yang amanah. Kita zaman kita, tuan-tuan, amanah ni seolah-olah hampir lupus. Zaman kekuatan Islam, semua orang amanah. Nak cari seorang khianat payah.
zaman akhir dunia, zaman nak cari orang amanah seorang pun payah, semua pakai khianat. Siapa kita nak beri kepercayaan? Dia amanah ni bukan perkara mudah. Kerana apabila kita ada kelebihan, kita diuji dengan harta benda, dengan wanita, dengan takhta, dengan kemudahan, dengan akses. Tuan-tuan tahu sebab apa orang rasuah? Kenapa orang tu rasuah? Sebenarnya orang yang rasuah itu adalah orang yang paling benci rasuah. Dia tak rasuah. Dia tak rasuah. Saya ada satu forum lepas dah. Forum berkenaan dengan rasuah peringkat tertinggi puak-puak ni lah. Cerita dapatan kajian kenapa orang rasuah. Dia tak rasuah. Dia tak. Dia benci. Dia tahu rasuah ni tak boleh. Datang seorang bagi dia, letak satu cek, tulislah berapa harga pun. Dia marah, dia ngamuk. Kadang-kadang dia tampar orang tu. Kadang-kadang dia sembuh kata-kata maki hamu. Maknanya nak gambarkan geram sangat lah. Dia halau. Tapi orang ni high diplomasi. Dia tak marah. Dia hanya meninggalkan cek, blank cek. Dia hanya meninggalkan nombor handset telefon. Ambil. Tak apalah, bukan kita nak suruh sekarang. Bikin-bikin lah. Hatinya bengkak, geram. Kawan tu keluar. Sudah keluar, bini telefon. Bang, dia pun Allah bang, berat. Kenapa? Abah masuk hospital. Dengar kata jantung bang. Dah? Kena pakai 60 ribu bang. Allah, 60 ribu. Bila nak ni? Kalau boleh malam ni. Dia tak kata 4 tahun akan datang. Tak. Esok nak masuk tu dah. Nak masuk bedah dah. Tengok tuan-tuan. Akhirnya, masa mana? Masa dia naik kereta, balik dia akan memikir. Nak ke tak? Nak ke tak? Dia decide tak. Balik rumah. Macam mana ni bang? Macam mana? Kata kita pun tak cukup. Kerja mulut situ. Tadi ada orang mari. Ini ni. Oh tak apa bang. Biarlah bang. Nyawa bang. Saya pun belajar makasih syariah juga. Bini kata. Hak ni hibzul ma. Hak tu tu hibzul nafs. Hibzul nafs muqaddam. Biarlah apa-apa pun. Tak kira dah. Hak ni jaga harta, hak tu jaga nyawa. Jaga nyawa mesti didahulukan. Jadi guna harta tu letak topak sini. Mengaruh habis. Dia ajar. Itu jadi rebah. Itu jadi kunci. Baca sejarah Bala'am bin Ba'urah. Bahaya tuan-tuan. Asalnya dia tak nak. Syarikat konglomerat yang paling hebat di dunia. Kalau tuan-tuan dengar, boleh akses dalam internet, dalam Google, namanya syarikat Enron. Dulu-dulu adalah 10-15 tahun. Akhirnya lingkup, bankrupt. Orang nombor satu diheret
kerana rishwah, kumbang masuk penjara. Bila masuk penjara, dia tak berhati, dia tak sedar. Sehinggalah satu hari anaknya masuk ziarah dia. Anak dia tengok dia. Anak dia tengok dia, anak dia cakap dengan dia, "Bah, tak cukup lagi ke? Bagai halilintar masuk dalam kepala otak dia." Lepas tu baru dia sedar. Artinya, sebelum daripada itu, dia hanya dipenjara oleh jasadnya sahaja. Tapi hatinya tetap tak terima. Tapi selepas tu dia insan. Tuan-tuan, maknanya nak cari amanah ni payah. Ini yang kita kena bina hari pekerja ni. Ya. Kita akan tengok orang-orang yang amanah, orang-orang yang benar-benar jujur ni, ghalibnya dia tak kaya, tuan-tuan. Tapi dia cukup makan. Tetapi natijah dia buat itulah anak-anak dia semuanya berjaya. Sebab itu kita berjaya ni salah satunya kerana PA perangai ibu bapa kita baik. Itu tuan-tuan. Jadi disitulah poin hari kerja ni, amanah adalah satu hal yang cukup penting. Oleh kerana saya kata siapa pukul 7 ni pun 7 lebih dah, saya pun taklah nak panjang ganggu tuan-tuan. Kita kena berhenti setakat tu dululah, insyaAllah. Dan saya ucap selamat hari pekerja, dan jangan bekerja hari ini. Jangan bekerja hari bekerja, tak hari bekerja tapi tak kerja. Itu uniknya kita, alhamdulillah. Mungkin nak suruh rehat. Jadi kalau hari semalam tuan-tuan rehat biasa, hari ni rehat betul-betul. Sebab esok nak kerja pula semua. Hak peceng pun selamat hari bekerja, insyaAllah. Ada cara dia, tak ada orang tak ada kerja, melainkan ada kerja lelaki-lelaki. Ha, kerja dia duduk kedai kopi. Kerja pula. Kerja je. Maknanya itulah kehidupan. Cukup dengan kami bahaskan dalam kitab ni, banyak ada isu-isu, iaitu Matan Arba'in Nawawiyah yang kita buat. Ini nasihat kita. Dan ada satu buku yang kita tulis khas, iaitu berkenaan dengan profesional Islam di luar sana tu, ataupun kepribadian yang unggul, dan beberapa nasihat-nasihat yang lain, tuan-tuan. Yang penting kita cuba bina balik kehidupan, kita cuba muhasabah balik, dan kita tak boleh duduk takut lama, tahan lama. InsyaAllah semoga Allah beri taufik hidayah kepada kita, selamat daripada bala dunia dan akhirat, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, 'allimna at-ta'wil, Allahumma ij'alna min allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.